Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Penyakit yang kedua al-hazan, penyakit duka cita. Manusia itu ehoknya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ehoknya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedihi, akunya ini. Ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kayak sedih, takut miskin. Itu kan tidak beralasan. Sudah punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu. Jamu apa sirup? Jamu. Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia, dia mikir kubur, alam kubur, dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puasa? Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Hah? Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia enggak mikirin alam kubur, dia enggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok bibir mancung. Bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, salat sirup, tidak salat sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis. Ngapain sedekah? Ya tumpuk aja tuh harta dah, jangan disedekahin. Sirup, manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati, kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada, karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-ajzu, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang, sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu. Sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang ini. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik. Orang marah kalau anak istrinya diusik. Orang marah kalau temannya diganggu. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling liwat, maling liwat, burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk tatoyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang gak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustadz ceramah, kiai ngaji, gak mau didengerin, burung dengerin bener. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah itu tandanya ano. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyaro lahu. Au takahana, atau bertenung. Au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahirolahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal
yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Hingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri man ma khalaq, atau bismillazilayadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk sorga, ini Nabi yang bilang, tidak masuk sorga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.